Selamat datang kembali di channel Buana Farm. Channel yang berisikan video tentang peternakan, pertanian, lingkungan hidup, dan dunia usaha. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kenapa di lapangan untuk hewan yang tidak divaksin seringkali terjadi wabah kemudian mati? Karena perbanyakan virus itu akan bertambah sedemikian cepat sehingga melebihi kemampuan tubuh untuk memproduksi antibodi. Ya. Hari ini saya akan cerita tentang imunologi dasar mengenai interaksi hubungan antara virus sama antibodi. Seperti yang di gambar ini ada virus. Ini ada antibodi. Virus hanya bisa ditangani oleh antibodi. Apa yang terjadi sesudah virus masuk, dia akan dipegang, akan diikat oleh antibodi. Sesudah virus ini berikatan dengan antibodi, yang terjadi selanjutnya, ikatan virus dan antibodi ini nanti akan dimakan oleh makrofag. Jadi kemudian dimakan sehingga virusnya hancur. Itu reaksi yang biasa terjadi. Nah, virus ini, di sini kita ada virus ND, hanya bisa dilawan oleh antibody ND. Apa yang terjadi jika ada antibody dari virus lain, misalnya antibody IBD? Antibody IBD tidak akan pernah bisa berikatan dengan virus ND. Antibody IBD hanya bisa berikatan dengan virus IBD. Jadi setiap antibody itu spesifik terhadap virus. Antibody ND terhadap virus ND, antibody IBD terhadap virus IBD. Oke. Nah, sekarang saya akan coba menerangkan kembali mengenai perbedaan antara virus dan vaksin. Virus dan vaksin ini sama, mereka berdua sama-sama virus juga. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah virus masih memiliki sifat ganas. Sementara vaksin adalah virus yang sudah diinaktivasi sehingga dia tidak bisa menjadi ganas. Itu perbedaannya, perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah jika karena dia ganas, virus ganas, maka dia bisa masuk ke dalam sel dan dia bisa menjadi bertambah banyak. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 8, dan seterusnya. Sementara vaksin tidak. Vaksin begitu dia masuk, sekali dia masuk 1, ya 1 saja. Karena dia tidak bisa memasuki sel. Okay. Nanti berikutnya, saya akan coba menerangkan mengenai peranan sel memori. Jadi, reaksi antara virus dan antibody hanya bisa terjadi jika diperantarai oleh sel yang namanya sel memori. Virus yang memasuki tubuh kemudian harus dilawan oleh antibody. Antibody hanya bisa keluar kalau ada sel memori. Sel memori ini didapat kalau misalnya dia pernah terinfeksi, hewan itu pernah terinfeksi, sehingga dia akan mengeluarkan antibodi yang spesifik terhadap virusnya. Tanpa ada peranan sel memori, tidak akan pernah ada antibodi yang keluar. Antibodi yang keluar akan ada antibodi apa saja, dan dia perlu waktu sekitar 4-5 hari untuk dapat antibodi yang sesuai. Nah, di sini kita bisa mulai mengerti mengenai peranan vaksin. Vaksin adalah pengenalan virus pertama ke dalam tubuh. Dia aman karena apa? Karena dia tidak bisa bereplikasi, tidak bisa bertambah banyak. Dan juga dia sudah dilemahkan. Tujuannya apa? Untuk memberikan ingatan ke sel memori. Supaya apa? Supaya nanti jika ada wabah, sel memori bisa mengeluarkan
antibody yang sesuai, nggak sembarangan antibody. Oke, okay? Jadi dimisalkan kita memasukkan vaksin gumboro IBD ke dalam tubuh, vaksin ini akan diingat-ingat, virus semacam ini akan diingat-ingat oleh sel memori. Oh, berarti nanti jika saya kemasukan virus yang ganas dari IBD, maka saya akan mengeluarkan antibody yang spesifik terhadap virus IBD. Sehingga pada saat virus ini datang beneran, maka virus ini akan langsung merespon ke sel memori. Sel memori ingat, oh saya harus mengeluarkan antibody IBD, maka dia akan mengeluarkan antibody IBD. Ini fungsi utama dari vaksin. Sekarang, apa yang terjadi jika hewan tidak divaksin? Jika hewan tidak divaksin dan yang masuk adalah virus yang ganas duluan, yang akan terjadi berikutnya adalah virus ini akan berkembang biak dengan cepat. Sementara sel memori perlu waktu untuk mengingat-ingat ini. Sel memori perlu waktu 4-5 hari untuk mengingat mengeluarkan antibody yang spesifik. Nah, pada saat dia ingat, dia baru mengeluarkan antibody yang jumlahnya kurang dari paparan virus. Itu yang terjadi. Kenapa di lapangan untuk hewan yang tidak divaksin seringkali terjadi wabah kemudian mati? Karena perbanyakan virus itu akan bertambah sedemikian cepat sehingga melebihi kemampuan tubuh untuk memproduksi antibody. Ya, semoga yang diterangkan ini bisa mudah dimengerti dan juga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, bagikan juga kepada teman-teman kita ya. Sekali lagi, terima kasih.